yang melaksanakan patroli malam. Edisi patroli malam, malam Senin. Situasi aman terkendali seputaran. Tenang dulu, ada apa? Sekitaran cari kerupuk demikian. Delapan enam, halo, sambil patroli. Sempat dulu ya, ada cek patroli. Oh, nah, nah. Mikir mau kontrol kan? Oh, ya protokol malam ini. Mudah-mudahan benar. Besok pagi dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ipung Racing Channel. Kita akan seperti biasa patroli malam dan saat ini melewati Jalan Sukarindi. Situasi sudah menyepi karena sekarang udah jam 11 malam. Oke sobat patroli, kita mendapatkan laporan dari masyarakat di sekitaran Jalan Mancoge. Itu Mancoge kan ya? Mancoge. Itu katanya kalau jam 11 malam ke sana ada balapan liar. Nanti kita akan coba di patroli ke sana ke Jalan Mancoge. Nah, jadi kita sudah masuk ke Jalan Mancoge. Yang sesuai informasi udah belakang liat, tapi terlihat sepi karena ini udah jam 11:30 malam. Ya memang jalannya lurus ya. Ini udah di Jalan Mancoge tapi sepi guys, nggak ada. Mungkin tiap malam Minggu karena ini malam Senin ini nggak ada. Ya kita lanjut lagi. Masuki Jalan Simpang 5. Kota Riris, oi. Kota Riris. Nama siapa, oi? Kalang Sari ini. Kalang Sari. Purwakarta 2. Ini. Kalang Sari 2. Iya, Kalang Sari. Ya, dan Purwakarta jauh-jauh sini. Pasarnya. Kan buat teman. Jadi Purwakarta. Merah-merah makan apa itu? Mata merah kamu. Coba. Mundur sini. Ada. Ini jaket. Kamu mundur.
kemana sekarang? Mau kemana? Pulang? Ada. Purwakartanya mana? Sadang mana? Di Sinakasi, dekat alun-alun. Sinakasi. Oh. Di Sinakasi Cikoneng. Bapak KTP bawa nggak? KTP nggak bawa? Orang tua masih ada. Ada. Situ bulat? Dekat sih sama alun-alun kita. Kenapa lari-lari ke daerah lain, diam di rumah? Udah diizinin sama. Udah diizinin. Ayo minum obat ini, teler-teler gitu. Enggak, om. Enggak. Ngantuk. Tidurin atau? Pulang atau? Mau. Di Kalang Sari ada rumah? Ada. Rumah siapa? Mama. Ajak atau ke rumah aja, ke rumah. Kasihan, dingin. Daripada di luar di sini? Bawah. Berarti kalau bawah mamarannya dilarang sama ibunya. Hah? Belum murimnya. Jadi gini loh, jadi dia katanya lah. Tunggu di rumah, dingin. Mau, tadinya mau pulang. Kemana? Ke rumah. Rencana mau ke Ciamis kemana? Udah, ke Ciamis udah. Udah? Oh, udah. Sekarang mau pulang ke Purwakarta gitu? Mas, saya kan nganterin dulu. Oh. Masa cowok dianterin sama cewek? Iya, bapak, agak deket tuh. Mau dianterin, katanya kagak mau. Ya mau, suka sendiri kan. Mau dianterin ke Purwakarta gitu? Iya, mau dianterin, dianya kagak mau. Gimana? Bisa ya. Kan enggak. Ya, ada sama pacar mah enggak bisa. Ya, bukan pacar. Teman. Teman doang. Berapa umur? 15. Terus sampai kapan di sini? Sampai kapan nih di tepi jalan di sini? Mainnya juga besok nanti langsung sekolahnya. Enggak. Naik kereta. Ini kan udah malam, udah jam 1 nih, udah jam 1, jam setengah 2 sekarang ya. Sampai jam berapa di sini? Kurang kan. Walah. Oke, artinya. Ya, ya. Ini ada mobil carry, kita bawa ke rumahnya. Assalamualaikum. Iya pas, kita buat. Kita tapi gaduh garasi itu apa ya? Dia mang ora deh. Baru kene. Ya sabtu satu. Seminggu teh di jalan Sawaka apa itu? Hilang. Nah ibu pokoknya ya si jalan kieu aduh bahaya ieu mah. Wah, baru kene ieu mah aduh. Kumaha masuknya teh, Pak? Halus bener. Halus bener. Yang penting aya seberapa jam lagi, seberapa menit gitu kan bisa dia lagi gitu. Kami sobat patroli, jadi kita hanya menghimbau kepada pemilik mobil tersebut untuk kalau bisa masukkan ke garasi, jangan diparkir di depan rumah apalagi di tepi jalan ini. Ya. Mungkin udah mulai musim pencurian. Seminggu kemarin ada R4 sama mobil pick up seperti ini. Terus soalnya seberapa kalinya mau tiap patroli, iya ya dia gitu.
Ya, siapa tahu dia wae, dia wae. Kawit ge di dieu, Pak. Tapi mun aya mah leug-leug lah nya. Aman. Biasa pada mun di lebetan geningan lah dari ieu. Ya, kalian habis yang ganggu, rek tidur deh. Wah, ya, kita banyak. Ya, siap. Ya, habis itu dari. Ya, sami-sami mohon. Pengalaman dia mah ketinggalan. Wah, makanya mah. Aduh, pamit dari dia mah tapi Allah. Oke, kita lanjut lagi fight trolling.